Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glacius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada status terbaru yang diunggah oleh Ayu Ting Ting sebelum meluncur ke Korea nih pemirsa. Salah satu di akun Instagramnya, Ayu Ting Ting menuliskan, "Aku suka pekerjaanku," tulis Ayu di Instagramnya dengan pose dan juga foto terbarunya saat ada di pesta pora. Pekerjaan yang sangat dicintai oleh Ayu Ting Ting sebagai seorang artis multitalenta. Selain sebagai penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting juga terjun sebagai seorang komedian yang memang namanya sudah tidak diragukan lagi. Tahun lalu Ayu Ting Ting mendapatkan penghargaan sebagai wanita terfavorit di acara komedi dan terpilih sebagai salah satu artis komedi pendatang baru nih pemirsa. Selain sebagai komedi, Ayu Ting Ting memang terkenal sebagai seorang penyanyi dangdut, dan inilah pekerjaan yang memang dicintai oleh Ayu Ting Ting dari dulu hingga saat ini. Anak ayah rojak ini memang selalu bisa membuat semua orang tertawa saat melihat Ayu. Ada salah satu komentar dari sahabat kita dari Titin 0872. "Sukses selalu orang cantik dari Mimi Miden. Ah, cantik banget." Dari KDI 2020 jelita 42 menit yang lalu. Semangat, kemana aja sih seharian gak ada kabar nih Ayu Ting Ting, katanya ternyata lagi ada di pesta fora. Dan informasi selanjutnya yang tak kalah menarik nih pemirsa, Ayu Ting Ting mendapatkan dua penghargaan sekaligus di ajang komedi 2023 Anugerah Komedi 3 Indonesia 2023 kategori seniman komedi wanita terfavorit jatuh kepada Ayu Ting Ting. Selamat untuk Ayu Ting Ting, alhamdulillah ya. Dua kategori menang semua ya Teh Ayu. Congrats untuk Ayu Ting Ting yang malam hari ini mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Luar biasa. Selamat untuk Ayu Ting Ting menang dua kategori sekaligus sebagai komedi terfavorit dan komedian terpilih oleh juri di Anugerah Komedi Award 2023. Namun sayang, Ayu Ting Ting berhalangan hadir pemirsa. Walaupun Ayu Ting Ting mendapatkan dua penghargaan sekaligus, Ayu Ting Ting memohon maaf karena tidak bisa hadir dalam acara tersebut karena Ayu bersama dengan keluarga sedang jalan-jalan ke Korea. Wah, ternyata ini toh alasan Ayu Ting Ting mengapa ia tak hadir di acara tersebut. Semangat untuk Ayu Ting Ting yang selalu ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Dan selamat untuk Ayu Ting Ting yang tak henti-hentinya mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Penghargaan-penghargaan yang sangat luar biasa ia dapatkan dari jerih payah dan juga doa-doa orang tersayang. Oke sahabat semua, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan inilah dia ucapan terima kasih untuk Ayu Ting Ting kepada Ayu Ting Licious dan juga di luar Ayu Ting Licious karena selalu sayang dan selalu support Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selalu senyum. Happy weekend untuk semuanya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ayu Ting Ting. Selamat kepada Ayu Ting Ting. Selamat kepada Ayu Ting Ting. Ya,
Oh, kali ini udah.